subscribe Berita Surakarta. Terikat kontrak sampai dengan tahun 2031, secara otomatis Pasar Ikan Balikambang tidak ditutup, tapi akan diadakan revitalisasi Pasar Ikan Balikambang. Jadi kami diharapkan untuk merenovasi agar Pasar Ikan Balikambang itu nanti satu terintegrasi dengan Taman Balikambang. Karena otomatis kan dulu kan dikesankan bahwa saat ini kan Pasar Ikan Balikambang terkesan kumuh karena menempati di area parkir. Nah, di dalam desain yang terbaru kami dipindahkan ke dalam. Jadi sama seperti waktu setahun yang lalu saya presentasi dengan Pak Wali, bahwa nanti akan menutup sebagian kolam, akan memindahkan Pasar Ikan dari tempat parkir ke dalam kolam. Tapi masih dalam satu area seluas 6.000 meter yang kami kelola. Jadi luasan Pasar Ikan Balikambang itu 6.000 meter. Disitulah nanti di dalam 6.000 meter itu nanti kami akan desain dengan memamerkan rupa. Lebih jelasnya kekapalannya seperti ini. Nah, ini kan gedung ini tetap ada sekarang. Gedung ini tetap ada. Dari view tampak depan seperti ini. Gedung ini tetap ada. Kemudian atapnya nanti kita hilangkan jadi seperti ini. Nah, baru kita bungkus dengan kapal. Jadi dari kita masuk itu sudah kumuhnya nggak ada, langsung wow, ada Solo Sea. Bagus nggak namanya? Solo Sea itu laut Solo. Nah, baru di sini pasar ikannya juga tertutup. Kemudian, nah ini yang tampak drone yang saya tunjukkan tadi. Nih, jadi nampak ini nampak dari ini pasar ikannya, ini view-nya, ini kapalnya. Kalau begini kan nggak mungkin kumuh. Kita pun memanfaatkan ini ada sungai kecil, selokan itu nanti kita juga pakai untuk wisata. Ini 6.000 meter itu cukup luas. Kemudian untuk sedikit saya tambahkan untuk pintu gabar lalu juga ikan yang saya tambahkan itu yang ini. Tasnya berapa di pedagang? Kami tidak menambah pedagang. Enggak. Jadi kita total hanya berapa? 20 maksimal 20 ini. Oh. Ya, tetapi ada juga mungkin nanti bisa juga enggak 20, bisa juga 15 karena satu pedagang bisa ngambil 2 lapak. Karena pedagang besar, Mas. Yang mungkin nah ini tampak kapalnya nanti seperti ini. Karena tempat kami itu memang agak empat, Mas. Makanya kami mengusulkan untuk dibuka jalan sebelah sini ini. Ini Jalan Menteri Supeno, sebelahnya di Sub. Ini jaraknya cuma 50 meter yang saat ini jalan buntu. Subscribe Berita Surakarta.